Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vivian Noir, hanya di channel Barat. Oke teman semuanya, pada video kali ini masih bersama dengan saya Vivian Noir dan hanya di channel Barat. Pada video kali ini kita akan update stok lagi ya teman. Kita sudah lama tidak update stok senapan angin. Ada senapan apa saja yang datang di kami ya. Nah, di sini ada banyak sekali, mulai di sini sampai sana. Mulai dari yang model klasik, kemudian model Predator, kemudian Bocap juga ada, Ghost Warrior, ya banyak sekali ya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita langsung menuju ke senapan yang pertama aja. Baik, oke teman, yang pertama kita di sini sudah ada senapan angin PCP Mauser. Nah, di sini ada mulai PCP Mauser Krypton, kemudian sama Mauser Krypton OD yang 32 ada. Kemudian di sini ada juga yang OD 38 ya teman. Ini Mauser biasa OD 38. Nah, ini popornya ada lubangnya, popor tamhul klasik. Oke, untuk harga dari PCP Mauser sendiri, harganya dibanderol dengan harga sudah tertera ada di video ini. Jadi teman-teman kalau order langsung aja, nggak usah lama-lama ya, harganya sudah tertera di video ini. Harga bisa berubah sewaktu-waktu, jadi sebelum harganya naik pastikan teman-teman mempunyai senapan angin Mauser ini. Kemudian kita lanjut di sini lagi ya, ini ada PCP Rider. Nah, ini Rider standar ya teman, bintang satu. Nah, ini mantap ya, ini test groupingnya, jadi sudah disiapkan test groupingnya juga. Jadi sebelum kita kirim sudah kita pastikan untuk di tes, jadi pasti aman untuk akurasinya dan powernya. Ini kita lanjut ke sini, ini ada Bocap Rider water printing. Oke, ini keren ya, ini beda dari senapan yang lain karena modelnya juga warna, kemudian powernya juga beda. Untuk water printing ini dibanderol dengan harga hanya Rp5.500.000 saja, sangat terjangkau dengan senapan angin seperti ini ya. Ini sudah seperti senapan angin impor ya teman-teman, jadi kalau teman-teman pegang kesannya seperti pegang senapan impor, senapan mahal. Oke teman-teman, kita lanjut di sini ya. Di sini ada senapan baru. Nah, seperti ini modelnya. Ini larasnya jadi satu ya teman-teman dengan tabung. Ini nggak tahu sistemnya seperti apa. Saya juga baru tahu. Seperti ini. Ini belum rilis. Nanti kita akan rilis ya. Tunggu saja. Kita juga akan bahas. Ini itu ya teman-teman. Gimana sistemnya belum tahu ya gitu. Jadi satu, tabungnya di mana, larasnya di mana. Phantom. Oke, kita lanjut dengan harga Rp4.000.000, teman-teman sudah bisa mendapat senapan angin ini. Nah, ini ada senapan angin Predator Bocap Venom tabungnya. Oke, mantap ya teman. Ini dibanderol dengan harga Rp4.000.000 saja. Kemudian kita lanjut di sini. Di sini ada senapan angin Benjamin Marauder. Ada yang laras SC, kemudian ada yang Marauder Benjamin biasa. Nah, ini OD 38 ya teman-teman. Oke, ini Marauder SC ya teman-teman. Ini ada yang pakai tabung titanium. Ini bukan yang titanium. Harganya terpaut beda juga, yang lebih sedikit mahal yang titanium. Untuk harganya ada di video ini, bisa teman-teman lihat sendiri ya. Ini Benjamin Bocap juga, Benjamin Marauder. Nah, ini model terbaru ya teman-teman, seperti ini lebih modern, Marauder Bocap. Kemudian ada juga, nah ini Marauder SC yang titanium, tabung titanium. Oke, jadi bedanya ada di tabung, kalau yang tadi hitam ini titanium.
Kemudian ada juga Bulldog. Bulldog SC. Untuk harga dari senapan-senapan angin ini sudah tertera di video ini ya teman-teman. Jadi saya nggak perlu menyebutkan harganya. Bisa teman-teman lihat sendiri agar lebih cepat, agar lebih mudah ya kalau teman-teman mengetahui harga dari senapan angin ini. Oke, kemudian kita sudah hadir dengan model senapan angin yang baru. Ada senapan angin Mauser Elang. Kalau teman-teman pernah lihat video di sini, kita bahas review senapan angin Mauser Elang. Ini ada yang warna coklat, ada juga yang warna hitam. Seperti ini ya teman-teman, modelnya. Nah, ini modelnya Mauser Elang. Ini tabungnya pakai tabung 38 ya teman. Jadi seperti ini. Nah, 38 out diameter tabung dari Mauser ini. Kemudian kita lanjut ke sini. Di sini ada PCP Ghost Warrior. Ini beda ya teman, versi yang beda, seperti sedikit perbedaannya namun lebih sih. Ini sedikit berbeda dengan senapan Ghost Warrior yang pada umumnya. Nah, ini warnanya full black ya, full hitam. Jadi lebih garang, lebih keren. Kalau Ghost Warrior yang biasanya ada aksen merahnya, ini enggak ada. Kemudian ditambah dengan ini. Sniper Ghost Warrior. Ini mungkin seri, jenis serinya. Kemudian di sini juga ada merah putih bendera kebangsaan kita ya teman. Nah, ini menunjukkan bahwa produk-produk lokal juga mampu bersaing di pasar pasar menengah ke atas ya teman. Kemudian ini dibanderol dengan harga berapa sudah tertera di video, saya nggak perlu menyebutkan lagi. Kemudian kalau teman-teman mau senapan seperti ini stoknya masih banyak. Ini ada berapa? 5, 9. Kemudian masih banyak juga yang ada di gudang. Oke, sekarang kita lanjut ke Ghost Warrior Titanium ya. Kalau ini warnanya hitam, ini titanium. Nah, ini titanium. Beda juga. Nah, ini mantap ya. Tabung titanium. Jadi kalau teman-teman mau pilih yang mana itu sesuai selera ya teman. Yang pasti power dan akurasinya sangat mantap semua. Kemudian di sini sama ini Ghost Warrior yang hitam tadi. Stoknya masih banyak. Nah, ini stoknya masih banyak. Tapi yang pesan sudah banyak juga ya. Jadi teman-teman nggak jangan sampai ketinggalan kalau ingin senapan angin ini. Kemudian untuk perlengkapannya juga nanti bisa dikonfirmasi dengan admin-admin kami. Harga yang sudah ada di video. Kemudian nanti pasti kita akan kasih bonus seperti tali sandang, tas, parda, mimis tes, mimis gantungan, magazin. Kemudian ada juga swivel. Kemudian ada surat tanda kepemilikan senapannya. Jadi ada surat resmi memiliki senapan angin ini, jadi tidak sembarangan ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut di sini. Sini ada perlengkapan aksesoris tambahan ya. Kalau teman-teman minat, di sini ada juga tele spike. Nah, ini ukuran 39x40 EG. Ada juga bipod, ada tele spike besar 312x40 AOL teleskop spike, siap menemani perburuan teman-teman semua ya. Ada juga telemarkul, the eagle, discovery, sniper, banyak ya teman-teman. Di sini teleskopnya bisa teman-teman sesuaikan dengan senapan apa dan mau berburu hewan apa. Kemudian di sini juga banyak sekali ada spare part. Ini ada kopler, kemudian ada juga magazin. Nah, ini magazinnya transparan ya, jadi lebih mudah kalau teman-teman mengalami terkendala macet pada magazin.
Kemudian ada juga magazine yang seperti biasa. Kemudian di sini banyak sekali itu ya. Ada Mimis, ya. Mimis, ada Barakuda Match. Kemudian ada juga Superdome. Ini isinya ada 10 kotak kecil seperti ini. Nah, ini bisa terlihat ya ini. Ada Expert Dome, ada Samyang, ada Jawara GR12. Kemudian ada Perdam Elpens GL700. Kemudian di sini juga ada Perdam Basnel, Perdam Bulldog, Greyhound. Ini sudah ada di sini dengan spare watch berdekat, lalu sandang, pompa ya teman-teman. Gantungan Mimis. Sebenarnya sudah ada lengkap di sini. Kalau teman-teman mau order langsung aja hubungi nomor admin kami yang ada di bawah sini. Untuk harga sudah tertera di video ini. Jadi saya tidak perlu menyebutkan lagi karena bisa teman-teman lihat akan lebih mudah dan juga lebih efisien ya teman-teman. Oke teman-teman, itulah tadi update stok pada video kali ini. Sudah kita sebutkan semuanya senapan yang ada di sini. Kalau mau konfirmasi ke admin, mau order langsung di nomor di bawah ini. Harga sudah ada ya, jadi nggak perlu khawatir teman-teman. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kehabisan stok dari senapan-senapan ini. Oke, saya Afif Yanuar dari channel Farid pamit undur diri. Jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian follow Instagram kami juga di @farid juga ada. Oke teman-teman, kalau teman mau request, mau tanya-tanya tentang senapan, langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti kalau bisa saya akan jawab, kalau nggak bisa saya akan hubungi tim teknisi yang ada di belakang. Oke, sekian dari saya, dari channel Barat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.